di setiap lingkungan yang baru atau lingkungan dari perpindahan dari lingkungan yang lama gitu, tentu ada adaptasi aturan, tentu ada harus bisa penyesuaian. Jadi tidak boleh lagi namanya dia bawa kebiasaan lama kepada sekolah di SMA 4 hal-hal yang negatif. Semua harus mengikuti kehidupan siswa, perdusis lah ya, kehidupan peraturan siswa, sehingga mereka juga bisa mengikuti tata cara tatib yang ada di sekolah 54 gitu. Jadi supaya mereka juga berpikir bahwa keluar dari sekolah juga tentunya ada aturan yang menunggu, baik itu aturan perda maupun undang-undang. Seperti mereka biar paham bahwa tidak ada di negara kita ini yang tidak diikuti oleh aturan.